Bid'ah secara bahasa barang sing anyar ini bukan masalah kewadah barang sing anyar, tetapi tidak bertentangan dengan syariat itu tidak ada masalah. Ini bid'ah khas. Ini kaitan dengan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fisik dan fasik buat dalil kesasar.
mereka mudah awal idewi ini kusing ngarani kita yang terkali hasanah hati saya ini kawal ini dia nipung fasek kali kesasa fasek itu jadi kali kafir tapi tidak kafir maksud contoh yang meninggal di sholat ini tidak mesti murtad, tidak mesti kafir lek cara pun alasan meninggalnya sholat itu kaslanan karena alasan-alasan ini fasek tapi hukumnya tetap Islam mati di sholat. Boleh tinggalnya sholat lagi muni-muni bang sholat kurang wajib sholat nggak ada sholat wajib ini murtad kafir kalau mari meninggal tetap gak sholat semuanya orang ini mati tidak boleh bukan hanya gak perlu disolat haram disolat karena dia keluar Islam apapun ada di setiap tetangga seperti fitnah yang itu jangan sholat tapi niat kayak kaum muslimin sehinggal hari itu soli ala mautal muslimi jadi kayak aja jadi orang yang tidak tobat orang yang berdian yang wani ya seorang ya udah sekarang milih oleh diri bertempat di mana kira-kira yang patut nopo ada lebih atas oke di hari pas yang mana lalu lika dia menggono-menggono ngeritik nih mau ngeritik kalau dia ada lebih nah itu yang asalnya yang terasa ya iku limo khalafati sholihi qawli rasuli krono nulayani pertelani dawi kusti rasul dawi kusti rasul ini kulu bitatin utawi sekabiani bitat ikut dolalatun kesasar kulu dolalatin finar terus ini kan setiap kesasar itu temu neroko karena ini tidak difasih karena bertentangan dengan dawi aja nanti kalau memiliki hadis butuh penjelasan ulama nanti kalau ini berarti cukup kalau ini ngerti artinya dong cukup ngerti mahu, ngerti kamus, mengartikan kalau ini cukup, harus ada syarah keterangan ulama yang menjelaskan ahlinya wadah utawa itulah kudai kelapan kulu bilatin tolalah iku sholim perbaikan jelas halisnya sohi di umum yang dalam umum bina wasori itu yang pertama jelas fi wasil bidat yang nyifati bidat bidola lati kelawan kesasar wa min dunan saking kene-kene ngiritik nih kelawan taruh meru sapa siro ruing patuhu ya kudu ucap sepatuhu fahal yasihu mongko ono dosah pada kaulil musyri'i musyari'i sausi kaulil wong sing gawe syari'at sohi bilis salat yang bilis salat nopo bisa ada kaul ulama yang mengatakan sesuatu setelah kaulnya kanjeng Nabi al-musyari'i sehingga bisyari'ani kanjeng Nabi sohibi risala oh kanjeng Nabi dari gulu bintatin dolala semua bintah yang kusasar lalu ada ulama membagi ya orang oleh bintah sekarang api apa perkataan itu sohi jangan kan membantah wedi karena wedi itu gak tau ini hasanah sayyidah soalnya yang digembar-gembar di TV ini berdawai lu semua bintang dan sesat kok ini hasanah ini sayyidah karena dia sampai jawab ayat yang ingin temenekau ingin temenekang ingin temenekau sebuah mujtahid dan mujtahid au faqihun untuk mengalim oke memakannya semua-semua seorang au korut bertahus dirajate mujtahid atau faqih apakah boleh berpendapat yang beda dengan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan berbeda padahal gitu. Maksudnya kanjeng Nabi ora kaya ngoten sing mau. Kaya kula mongkon midhawu ucap sapa mujtahid la ora laisa dalalno apa kulo bidatin dalal setiap yang kita itu adalah dalal ora kaya ngono kuwi maksudnya hadis. Sampai kali ini saya dikandang ini kemang wa utiyat kulla syai'in wa utiyat dan diparingi sopoh ratu Balqis dengan surat asabat kulla syai'in sekabian suci-suci semuanya diberikan kepada ratu Balqis semuanya ini berarti kan santunya lah katanya ternyata buatan tak buatan santunya dengan kerajaan Nabi Sulaiman non kerajaan ratu Balqis yang mega besar ya kan tidak buatan sak pucuk kukunirang ini saya dibanding oleh kerajaan Nabi Sulaiman dari oleh
dunia di luar itu. Padahal kalimatnya Ratu Balkis ini wau waku tiat kulla syai'in. Ternyata semua yang diberikan teng Ratu Balkis ini itu semuanya. Nah, ini alasan Al-Quran ini wau. Ini gengok teng kullu bid'atin dolalah ini buatan sing dimaksud kau apa bid'ah ini untuk sesat. Karena ternyata pada zaman kajian Nabi ini kau wadah ibadah-ibadah sunnah dan sebagainya sahabat ini melakoni tanpa diajari kanjeng Nabi, tanpa dibimbing kanjeng Nabi, dan tanpa kanjeng Nabi buat ngertos bahkan tangglet. Suatu saat kanjeng Nabi ini ketika miraj dan sidrotul belum muntah kengguran itu suarga teklek sapa ini? Kula kanjeng Nabi sapa? Bila lho apa kau sampai suarga bila lho? Tak kau yang mampu bilal, kulon kau setiap mantun wudu, sholat syukur wudu, sholat batiatal wudu. Tadi fadilah yang nanti kau ternyata bongi seurep sandal ya sudah suarga. Jadi setiap wudu sholat disyukur wudu utawi batiatal wudu. Umah ini bilal kan betul tiada cuman bilik. Ternyata ini adalah lebih bagus. Ini termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah tapi tidak bertentangan dengan syariat. Bal ba'duha balikna sebagian bid'ah iku dolalatun kesasar. Wa ba'duha balikna sebagian bid'ah iku khasanatun bagus. Wa ba'duha balikna sebagian bid'ah mana iku sayyatun orlo. Wa bihadal madkholi lan kelawan iki masukan masukan daun-daun iki wau ya taru kebujuk sapa kasih lu ngake minat biasa saking manungsa paya suhu menjerit berteriak sapa batu ni wong kasihun maaso ikin saratane kokang berteriak kate ini adalah bid'ah bid'ah kok dibagi-bagi lah ngaten ya nang TV siap zaman dulu tentang dugo barang kan ngoten ukur khurafat kafir musyrik ini tukang kafir nih uang nih bahati salaf ini faham yang sangat berbahaya berbahaya karena ada kafir halal darah ya mata ini itu badan dosa malah diperintah kan berbahaya faham takfir saya lagi serap hati enten saya sing muli-muli ini mulai katut ziarah kubur alhamdulillah mulai kebuka jadi hati saya tas tembung ya alhamdulillah. Bayung kiri meningkar sabo kasirun menas maal mengkiri nazar tengok kahinggal ingkar kaki. Bayang suruh nake apa sawah dua ulai golongan itu kerumah imong kerumah ake ala di nong eh lam ya kamu kan orang faham sok waladina makosita syariati ing biro biro tujuan ini syariat. Gue dengar terus gue faham. Yang mau hadis ini berbahaya, dibuat untuk syarai, berbentuk asbab bulu-bulu itu. Kita mesti mau sahami, lihat tuh sholihin, tauratun nasihin, bulu-bulu marom. Itu aja mau tadi mau, terus biar tadi cek lu tak kecil, ilmu ini sabar dong ya Allah. Aku lihat mau ngabrak-ngabrak. Belum nanti mudah ngilain, malah poso-poso aja membuka bersama balu. Mau hati sih, itu bocor sedara tadi cebel, ngapain, gak kenal itu. Kalau yang ini kan ngerti, ungkulu, kulu ini artinya buat digunakan kamu sih mulai alit sampai yang besar, artinya mesti semuanya atau setiap, berarti kan kabe, nah iya. Saya ngomong kabe, maka tidak bisa mengartikan hati seperti ini. Alih hati sih, buat alih hati sih, kulah mengartikan hati sih, cara hati bid'ah. Dari semua hadis dikumpulkan dari kutub busita, kitab-kitab hadis yang enam besar-besar dikumpulkan yang ada 8 bid'ah dikumpulkan ada 50 hadis terus diarteni, diterjemahkan, terus disimpulkan itu yang ngomong-ngomong lagi berarti kan ini ada yang buat saya itu para ahli ulama yang ahli di bidangnya walami
iya tuh lan orang ngincipi sapa wong sing protes kritik-kritik au ruh hati ing rohnya agama al Islam iya bangsa Islam semalamnya layal basu ni ora menung sapa yo ila yasirun kecoba sedilu hatta yang tonus sehingga kebujuk sapa yo ila ijadi makhrajin mari memujudake jalan keluar yahulu kang dari lahu yang kamu dari apa makhluji lahu hari aduh al-masyakila yang berapa berapa yang suka sulit alat itu sotimu kang abra sopo batu ing sopo pemasyakil ing apa aduh wafasilu nafsiri utawan jelasake apa makhluj lahu hari batu al-wakiyai kenyataan ini Allah yang syukur ngelakoni urip sopo batulun Allah inna usduni batul kuya teluka sarang kau kebujuk ilal ujui mari ngungsi ilah tirohin mari gawi lantaran wasilatin uhrokan laulah akan mengurlarno utawi wasilah itu mawujud lama ya statinya untuk orang kuoso orang mampu sobat itu maya kau yang terbangam sobat itu walaya sholat berapa minum sobat itu walaya kuna dan orang manggul sobat itu jadi dia ini juga menggunakan wasilah yang lain ketika tidak menggunakan sesuatu yang dulu juga tidak pernah dijalankan kaji nabi ini mereka tidak akan mampu untuk makan minum dan hidup dan tinggal karena banyak sekali yang tidak sesuai syariat tidak pernah dijalankan. Kanji Nabi jahat berat, tidak boleh saya doa. Makanya tidak boleh tercitiko. Ada makannya kayak soto, dituwe, kata. Tidak boleh tercitiko. Tahu boleh lah kecegol-kecegol ini. Maka tidak seperti itu. Dalil ini kayak itu yasir walau itu asir. Gampang mau maju diamnya lo. Maju lo gustur gitu aja kok repot. Jadi gue enak yasir. Abel walayal bisulun orang menang sobatu walayal nafasul orang bekal sobatu walayal taro wajju walayal tazaw wajju orang nikah sobatu walayal ta'amalun orang mu'amalah sobatu ma'an nafsi isa tena wajib batu wala ahli dan orang ahli ni batu wala ikhwani dan orang bisul batu wala mujtami dan orang kumpulan ni batu. Wahdil wasilah itu tak ikhlas wasilah, punya hati wasilah. Iko ya aku yang mengucap sepatu. Bila aku tidak lama, asyik dan pernah. Ina bin atas demi bina aku tanggo sih mau kebagi apa bina. Ina bin atin diniatin, maling bina diniatin kang bongso aku mu buat dunia itu nang bongso dunia. Akhirnya wong-wong sing gak gelem diarani bina itu ada hasanah ada sayiat. Iku bagaimana ada leka membagi niki juga kesulitan. Agar dia juga membagi bid'ah itu ada yang dunia atau ada yang duniawi. Nah, kalau sing urusan agama niki jelas tidak boleh. Semua bid'ah urusan agama niku tidak diperbolehkan kesasar. Tapi urusan duniawi ya enggak masalah wong kusmai. Jadi dia juga membagi bid'ah menjadi dua, ada yang agama dan yang sing dunia. Tapi saya tahu nalik ini ya subhanallah, subhanallah. Kau mau lu larang awak itu bagi beta, dibagi hasanah saya agak oleh semua beta adalah dolalah. Ternyata DE saya ini bagi beta ya. Yo tidak ada lah aslalah, tidak ada dasarnya, tidak ada asal. Iya teman ini. Lapor aja saya ini teman-teman menangake nolake sebuah dalam utalah itu ikilah wong kang dolanan. Dolanan urusan agama kurang boten faham boten ngerti di nafsi mah yang awake dhewe ini hadal mutalaib ayyakhtari ayyan to gawe sapa hadal mutalaib hadal taqsima ing lan pembagian ya ude mau istilah raga oleh ini ternyata dhek yen bagi karena oleh boten dibagi dhek yo wake sing dolanan kesasar karena banyak hal yang baru bisa dhek gitu. Aku alat akoli betul yang kata sih perkorokan paling titik luwe kide atau
ayah tarian ingin tergawe-gawe sabar modalain hadhi tasmiyati tasmiyata ini kekian jeneng jeneng itu nyokali aku walau salam nalana mustuju sabar kita anna hadal makna yang sedunia ikhlamat lagi bukana Allah bahasa makna iku mawujud dan mawujud mawujud dan mundu adin nabuwati dalam ayat bangsa ini zamannya kan menjengah lakin hari tasmiyah itu tapi nyatanya gila nyebut sebuah nama jenung itu ini yatin batun yang yatin iku lam takun ora ono apa yang tasmiyah iku mau mujud dan mewujud kot anwar barisan lawan mesti fi ahdi tasyi'in dalam mangsane kanjeng nabi membuat syair an nabi yang bangsa nabi lah iki sing jenenge sing tas ya wong-wong iku kalau tidak ada sama kenabian dulu ibu tenang. Famin aina monggo saking ngendi jatah kabeh hal tak kesimu ikilah pembagian dan nanti dasare opo kok dibagi diniah dan dunia. Famin aina saking ngendi jatah kabeh hal tasmiati ikilah nama al mubtadi ati kang mubtada ati kang digawe-gawe. Faman monggo dai sabane wong iku ora mengucap sunat. Inna taqsimal bid'ati istuni pembagian bid'ah ila hasanatin maring bagus wasa yatin lan Allah ikulam yati wa teko apa takusim minas syari saking syari kaki nabi sehingga syari maka ini ku gak teko kanjeng nabi nah ku lu mau dawa sopa yang sudah maling wong sehingga kan ini kemarau senyala maka adalah kaya mungkur-mungkur gak teko teko sanyanya nabi taksim lebih nanti lanti niatin wairi maka bulatin waduhai sing bagi bid'ah maring agomo sing kuwi makon gak diterima. Terusé dolalah ning mau. Kale dibagi duniawiatan maka duniawiatan maka bulate. Lek bid'ah duniawi yang diterima. Wa iku wa utawi taksim iku ainul ibtidai kahanane bid'ah kok gawe-gawe wal ikhtirai lan gawe-gawe. Lek dibagi hasanah sing gawe-gawe sampeyan sing ngarani kita dibagi dua duniawi kalau itu nyawa bodoh, bodoh gawe-gawe ini. Kalau di belajar ilmu ini, ya ini bisa jawab lah, tidak paham. Fasyari kemengkotai syari, kanya Nabi yang memprogram syariat. Rasulullah alaihi wasallam, sehingga syariat kanya Nabi, pembuatannya jenenge tashrek, kanya Nabi namanya syari. Ibu yang dulu dawuh sama syari, kullu binatin dolala. Kulo piyane ndas kabeh iki nek kudu lalatun kesasar. Wa kulo dolalatin fina. Setiap dolalah kesasar di neraka. Hakadha kaya mungkur mulu sak banjure, kene telangi kelan mutlakake. Wa hadha dengi wong kaya mulu ngucap sok wong lanang ora. Laisat ora ono apa kulo piyane setiap kita iku dolalatun kesasar. Kene telangi kelan mutlak. Bal innal bid'ata balis dunia bid'ah iku yang rosih mentang posimu kebagian bid'ah ila kismani mari rong duman rong pembagian diniatin dan mongsu agomo wajar dari dina iku untuk lelukan kesasa waktu nyawa itu mongsu dulu rapa boleh dunia menurut deh wajar itu nyawa iku alati berkorong lansyah lansyahnya kan orang sisi-sisi kumang wajib via di dalam dunia ya. Wa idza alimta lan mereka ngawuri sapa sih lan kita atas bena bin asli dalam asale ibu ya oleh bena ibu kuruma sahabat sama ubisa kang diajarake apa mana waktu ini ada dikai-kai apa malah gue ini misalnya ini ngasih tanpa kepada karena contoh ini jaman kajian nabi jaman sahabat wala yakin mengkocok hilang nanti ini kasangnya hati ya ya Allah apa anna ziyadah dasar tambahan wil ikhtir atau kai-kai al-madmu makang diwodo dihinom kurang dalam bintang gua yo anna ziyadah tani yu ikwa ziyadah tambahan fi amrit ini dalam perkara agomo panci menambah urusan perkara agomo syariat tani ga oleh ditasino sebuah dati apa ziyadah amrit ini wahu yang iku fi amrit ini dalam perkara agomo wasiat itu nambah wasiat itu nambah di syariat ini dalam syariat ini sebetulnya saya contohnya sholat dulu sih mau nih makat malah tadi nambah lagi jadi bid'ah atau sih mau nih sholat lima kali
kali sehari semalam dari dua kali sore sholat pagi dan sholat sore. Kita kuda supaya ngalap opo ziyata di sibrota syariati yang mewarnai syariat. Nah, ini sebuah masalah. Kata siru membedati opo ziyata itu syariatan syariat muttabaatan kang binur mansubatan yang dibangsaki di sohibi syariati maring kanyang nanti kang duweni syariat. Wahada utawi iki ziyadah sing dikamal syariat iku wau wa ya dai kala diperkara hadal kang ngoten medeni iki sing nyata sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah dawuh di kauli dari kanjeng Nabi man kota isa pada mengko hadal salam ngandel nyari seruman fi amrina dalam perkara ingsun ada yang perkara desa agama mak ing perkara desa kang ora ono iku minusake amrina fa wa mengdemi kulatun di itu. Falhatu mongko utawi batas-batasnya pelanggaran elevasi lukan bisa fil mautuhi dalam pokok pembahasan wayo had iku kalau dia kaki nabi fi amrina hada dalam berlangsun hada yaitu iki perkoro ada di kuahu terus apa kita kona sane kok gede-gede nek tapi ae dikel dipake bocoran sane pahmi sing gede-gedean tenan paling bisa gede ngertos ilmu media gede ya wong saged roto iso ngomong dhewe gitu soalnya wong di luar sana luar sunah wal jamaah ini bocah cilik-cilik gak iso ngaji niku bukan ngelono ae dhewe panci dipelajari ning ngaji kadang-kadang di atas mereka tapi gak iso ngomong orang ngomong ngerti keliru berapa tadi kamu ya gak pas yang ngomong tidak lagi belajar di bahaya terus yang baik kalau nama ide bina mau dibagi hasanah harus sayiat hati saya kulu bina tindulana alah ternyata golonganmu yang bagi dibiak kalau dunia ya lew mereka sehari terus pelanggan ini adalah bukan dulu pernah ada apa tidak diajarkan apa tidak jangkanya nanti tapi ukurannya adalah mi'yarus syar'i ukurannya adalah syariat sesuai kalau syariat namanya terus mengikuti pendapat para ulama contoh memandikan jenazah nah, itu kan minimal pokok di telesi stoyo sekali mencegah tapi akmalnya luwih sampurna niku ditinggikan sehingga air sing jatuh mboten kena aja niku mboten merjemane. Lafaz ditinggikan niku terserah. Mboten kudu terus nang dhuwur tebok, nang dhuwur lugu, nang dhuwur ramben ngono. Terus omong ini adalah sunnah sing dipangku beta. Lah sing arah niki sampun hati sing mboten enten. Omong telen dhuwur tebok, wis dhuwur lugu. Ini adalah sunnah. Negara betul kan tidak boleh. Utak mana yang bisa memberi munda logika dan logis mana? Darah ni bukan kafir nama. Terus dipangku nihku tidak sunnah. Tidak sih simpan. Yang penting hati saya tidur nih. Tidur nihku kan dia terserah. Kau terus alasan malih. Nanti pangku ketekuk-tekuk. Masih teng tampan ya kudu didangak nih terus wotaknya dikulung kotor ya sami mau malah kalau ada ngambil di gelundang gelundung ini tidak terhormat buatan mulia nah, padahal wongnya sami mulia tidak ada kata-kata penghormatan terakhir ini penghormatan terakhir buatan enten wong mukmin itu sampai ke suarga ini tetap dimuliakan nah, wong lek mukmin mulia mau tuh kahayati mati nih, ini ku harus dimuliakan kaya ini kaya ketika masih hidupnya buktinya apa? Ini ku lebih dusi, buat nangsal ketawa Allah tadi yang itu dimuliakan, ojo isin wong lho, semasa hidupnya menutup aurat lho kok, terus di sujud tengah-tengah orang ke tempat ini ku kan bukti bahwa syariat itu memuliakan kaum muslim pun sekilas mawon terang
sami pitang usah pian iki sami suwi ya mang. Sing penting dasare lima. Ternyata mereka sing arep diperoleh bagi itu jadi ge bagi. Berarti padha-padha ndoten dasare tapi ada dasare kan istilahnya sing boten sing sesuai kali syariat niku namanya hasanah, sing boten sesuai niku maksane. Anda perlu enten tambahan sekecil ini saya tambah. Doa mengambil tanah 3 kali setelah pemakaman 3 kali. Yang pertama maus binha khalaqnakum santum ni Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjata. Allahumma do gustawa lakinhu mugi mulang panjenengan wae mayit indal mas'alati nalika ini ditakoki malaikat mungkar nakir hujjat awe hujjai si mayit. Terus mulut mawe tanah semoga sabar. Diwasakan wa fiha nu'ituku diwasakan untuk malaikat. Allahumma ftah abwaabas sama'i biruhi. Allahumma dagusna Allah iftah muli buka panjenengan abuah basamai yang biru perlawang langit diruhi kebir roe si mahir. Untuk malih tanah seketika wa minha nukhri cukum tarotan ukhram. Amin asal ke tanah nukhri cukum ketakir isu ngisi rogabe tarotan terlalu mampai ukhramkan yaitin tino kiamat. Dungani Allahumma jafi al-ardo anjambai. Allahumma dagusna Allah jafi mukum benggang panjenengan meluaskan panjenengan alat yang bumi anjambai sangi lampu lunesi naik dasar ini kok dasar yang kata mau ngadil gitu kaget kan nanti kentung antungannya si naik antungnya sing paling ampuh 10 karena derajat tiang sing paling tinggi tiang sing makmur tiang sing ponte 10 karena tiang sing ponte 10 tidak ada tempat yang balasan yang tepat yang layak kecuali suaraku di antara ini suara hasyat. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim wa la ighfir lana li mari mencu mari terus kita si wis di sini terus konsentrasi sento enten male ayat itu astaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat kan jin nabi kan jun ngapura untusane nantusane mukmin mukminat ing mata dasar kawan-kawan, saat ini nambah penjelasan tentang kesan kita mengatas.